Salam Goes. Ini kita mau untuk review wheelset ECC Race. ECC Race ya, yang full ceramic bearing. ECC N85. Jadi profilnya 50 tapi reelnya itu kurang lebih 56. Jadi antara 50 mili sampai 60 mili, dia 56 di tengah-tengahnya. Oke, sekarang ini speknya pasti karbon ya, speknya karbon. Kemudian hooknya by ECC komponen ya, ini 72 AD ya, D 8093. Kemudian ini lagi, dan ini kayaknya tipenya lah ya. Jadi kita coba ini. Kemudian untuk pembelian pertama dapat wheelsetnya yang pasti ya. Kemudian quick release-nya, quick release. Setelah itu dapat brake padnya, cuma kita sudah ganti. Kalau yang kemarin kalau turunan agak bunyi jiit gitu, kalau turunan agak kurang, kalau sudah ganti ini lebih enak ya. Jadi ini sudah full ceramic bearing. Kenapa saya pilih ini, dari ada tipe lain, merek lain yang depannya S itu, nah, itu pakai R13 ukuran jangkrik menurut komparasi teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba bunyinya 2, 3 ya. Ini kurang lebih jarak 25 cm ya. Jarak kurang lebih 6 meter. Kita rem dulu ya. Oke, jadi tadi itu kita putar enggak sampai pedalnya, kita enggak sampai full power gitu, kita cuma tadi maksimal cuma 5 putaran aja, jadi biar bunyinya itu enggak terlalu apa ya, biar valid lah. Kalau kita mau kayak orang-orang kan diputar kenceng-kenceng nih, sampai kenceng. Jalankan kadernya mungkin sekitar 90-an juga. Jadi ini suaranya, tipenya itu jangkriknya itu rapet dan lebih treble. Jadi kalau dalam sound itu ada treble ya, treble-nya itu lebih keluar, jadi lebih nyaring gitu. Jadi kita mau review ke wheelset yang lain, kita buat komparasi. Nah, ini untuk yang ECC suaranya jangkrik nyaring, jadi melengkingnya lebih tinggi. Ini kita sudah coba kalau jarak kurang lebih 5 meter di peleton sudah kedengeran ya banget ini guys. Bisa jadi salah satu alternatif, price-nya kan lebih murah daripada brand yang lain. Ini kita 10 jutaan saja. Oke, ini kita coba nanti. Tuh. Ini kita pelan gini aja kayunya.
gini ya. Ini. Dari sini ya, kita putar satu putaran aja. Enggak usah kuat-kuat. Ini gininya. Jadi kalau kita mau lebih kencang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Suaranya beda. Kalau di speaker mungkin agak berbet di mentor. Oke, nah, ini suara ECC ya. Sebentar kita coba yang paling standar suara insectnya Stratos S2. Ini kita pakai Stratos S2 ya, yang terbaru untuk dengar suara cangkring buat komparasi. Ini satu kali putaran. Satu, dua, tiga, empat, lima. Suaranya ya lebih banyak bassnya, halus. Sekarang kita sambil putar yang ECC ya. Ini masih jalan guys, ini satu. Ini jalan. Udah beda loh. Ini masih satu kali putaran. Udah hilang suaranya 100. Kalau 5 kali putaran, 100 kita putar lagi ya. Ini udah putar. Oke. Jadi itu review kita mengenai wheelset ECC Race N85 ceramic bearing. Oke, kalian gimana guys? Silakan komen, mungkin ada pengalaman pribadi yang berbeda. Pasti ini wheelset sudah bagus, loncat untuk harga 10 jutaan di kelasnya. Oke, mantap. Itu aja informasi kali ini. Bagi kalian yang mau upgrade untuk sepeda, bisa ganti wheelset dulu, lumayan pengaruh untuk tariannya. Oke, salam guys.